kilo dah sehari? Sehari 4 kilo. Kotiau 40. Kalau ikut total keseluruhan niaga, goreng kotiau berapa tahun dah? 13 tahun. Yang ada niat nak diet tu tak payah diet lah. Dengan selonggok kotiau, apa lagi kau nak? Sedap ni bro. Makan je lah. Apa yang best kedai abang ni saya suka makan? Bersih? Bersih? Oh, ini peniaga-peniaga kena contoh ni. Kan? Oh, orang rumah juga lah. Betul. Akak ni, tahi tangan akak ni nampak bersih kan? Lelaki faham je lah kan? Yalah. Abang punya gerai ni pernah di video kan tak? Masuk YouTube ke apa tak pernah lagi eh? Okay, saya orang pertama lah. Bau goreng udang ni, tarik pelanggan ni. Wah eh? Berapa kilo udang sehari? Sehari 4 kilo. Kotiau 40. Kotiau 40 kilo? Eh? Berapa sepinggan bang? Penonton nak tahu? RM6 untuk RM6. Okey. Tambah 10 mata RM1 atau tambah kerang RM1. Mana RM8 lah. Special RM8. Special RM8 eh? Udang kerang 10 mata. Buka boleh katakan ada tutup lah. Tutup? Hari apa? Lalunya hari Isnin ataupun Selasa. Penonton nak datang daripada pukul apa? Pukul 6. 6 petang dah ready lah? Eh? Sampai? 12. Average berapa pinggan? Boleh tahu tak? Cuma satu hak boleh pilih dekat 200 lah. 200 pinggan ni? Udang sekarang mahal lah? Sudah dulu 24. Okey. Sekarang ada 27 atau 28. Terang baru naik semalam RM2 sekilo. Naik sahaja sekarang bang eh? Dia orang meniaga lah terkesan. Ya lah. Tak nak rasa ketunggu lama goreng dulu dah bang eh? Saya dah tak sempat ni. Kena kesemua tunggu. Betul. Kita tak nak kasi semua tunggu lama bang. Kalau ikut berapa tahun dah bang? Di sini? Di sini saja. Berapa tahun? Empat. Empat tahun? Sebelum ni? Sebelum ni? Sebelum ni di kami buat di Meru Permai. Kalau ikut total keseluruhan meniaga, goreng kotiau berapa tahun dah? 2009. 2009? 13 tahun. 10 mata bang. Ini masak untuk dua? Haa, dua. Kicap buat sendiri ke? Ya, kicap buat sendiri. Kalau beli jenuh. Mahir emang lah. Masak dah. Kita goreng kerang. Kita goreng kerang. Dia punya portion banyak juga. Kalau tanya saya RM6 berbalik bang. Serius. Cak kot tiaw? Ha, ni cak kot tiaw. Oh, abang bagi ikut saiz lah. Cak kot tiaw dia lagi spek bang kan? Ha, lagi spek sikit. Kotiau kerang 3, pecah kotiau 2. Kotiau kerang 2. Ini memang resepi Penang style ah. Sendiri. Sendiri ya? Sendiri. Diorang dah ada kotiau apa? Kotiau ayam. Kita pun diorang datang semalam pun ramai juga kotiau ayam. Oh ya ke? Kita goreng 2. Telur mata apa tu? Cabai jeruk pun buat sendiri tak eh? Haa, buat sendiri. Takkan beli je? Takkan, tak boleh. Tak boleh. Kalau dia ada, terpaksa kita boleh lah ambil order. Kalau dia tak ada, kecoh tak?
Oh. Aku makan apa tu kau? Air nak air lah. Pakai pinggan ni. Lalu beli sini? Haa, beli dah. Selalu order apa? Char kway teow? Kway teow kerang? Kway teow kerang. Macam mana rasa? Padu eh? Terbaik eh? Baik. Ini barang baik. Barang baik tempat yang saya selalu makan. Di sebenarnya lokasi ni dekat Meru sebelah dengan McDonald's. Bandar Meru Raya. Tepi jalan ni je. Nanti kita letak location kat pin komen. Apa yang bestnya? Hari ni kita order yang char kway teow yang special dan juga kway teow kerang special. Apa yang special, dia ada telur. Kemudian dia ada udang, dia bagi 3 ketul ikut saiz. Dan dia ada juga kerang. Ha, ni kerang dia, nampak? Kerang-kerang dia. Ha, jadi pertama kita kena rasa kuah. Char kway teow kekuatan dia terletak pada kuah. Okey. Kita cuba, bismillah. Oh, kuah dia dah menceritakan tentang syahdu ni, char kway teow ni. Bismillah. Ni kerang dia, bismillah. Tapi kat sini dia bagi cili jeruk. Dia kena makan dengan cili jeruk. Kita makan dengan cili jeruk. Bismillah. Abang ni orang Penang, rasanya dia masak style Penang. Tapi abang tu kata style sendiri ya. Lebih kurang macam char kway teow Penang. Bismillah. Kalau Penang, no. Punya kuah pekat. Kemudian dia ada arang-arang tu. Ni dia, tengok. Pan yang kedua. Bismillah. Berbaloi. Ambil lagi cili jeruk dia. Kerang dia. Ambil kuah dia sikit. Dalam dia pun ada telur. Dekat luar pun ada telur. Kalau order special. Harga dia RM8. Bismillah. Ni udang dia. Bismillah. Udang dia sedap sebab dia goreng dulu. Kebanyakan orang dia masak sekali kan. Ini dia goreng dulu udang tu. Okey, bismillah. Special ada juga telur mata. Haa, dua telur mata dia. Yang ada niat nak diet tu tak payah diet lah. Makan je, lain kali diet. Bismillah. Kita nak pakai kuah teow kerang pula. Kemudian baru kita bagi rating. Biasa RM6. Biasa dia hanya ada kerang. Kalau order special dia ada bagi udang. Lebih kurang 3 ketul udang. Kemudian dan juga telur. Apa yang best dan saya puji dan saya suka makan kat sini adalah portion dia. Tengok portion dia. Portion dia sangat-sangat banyak. Puas hati, berbaloi. Abang tu kata kalau tak habis bungkus bawa balik. Ini portion selambak ni. Bismillah. So poin yang kedua, bismillah. Kita ambil cili jeruk. Kita makan bersama dengan cili jeruk. Bismillah. Kerang dia. Kalau abang ni ada buat cili potong dengan kicap masin mesti lagi best. Kan? Tapi dengan cili jeruk pun sedap juga. Suapan yang ke berapa tak tahu. Bismillah. Bila dah digoreng, dia punya kulit pun lembut. Boleh makan terus ya. Last suap. Bismillah. Overall kita boleh bagi 9.8 bintang. Terbaik. Ini memang sedap bro. Tak rugi. Sangat-sangat berbaloi. Keluar sepinggan RM6. Dengan selonggok kotiau. Apa lagi kau nak? Sedap ni bro. Makan je lah. Bang. Okay, bang. Nak balik dah. Saya punya 5 pinggan special. 40 eh. Baki tu belanja customer yang tengah makan. Habis ke? Terima kasih. Terima kasih. Esok kita masuk YouTube. Mudah-mudahan ha. Sekejap kan? Mudah-mudahan apa? Ramai orang yang tak pernah datang, dia tengok dia boleh datang. Insya-Allah. Terima kasih bang banyak. Baik. Yeah. Char kway teow paling sedap. Oh. Macam makan kat Penang. Terima kasih banyak eh. Sama. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih. Sama.